Kembali lagi di channel kita ngebacot anjing. Hari ini kita mau review minuman lagi yang tidak asing lagi di mata kita dan di telinga, yaitu Teng-teng-teng-teng Jim Beam Black. Jim Beam Black Extra Egg Bourbon. Kadar alkoholnya 43%. World Highest Rate Bourbon. Wih, dapat dia, dapat penghargaan ya. Oh, ini rasa baru ya. Jim Beam ini dia banyak ngeluarin rasa varian. Wih, udah paling bagus ini. Ini product of France. Ya. Enggak seperti Prancis, ya. Enggak seperti COVID yang banyak varian, ini juga banyak varian Jim Beam. Oh. Walaupun banyak varian dia tetap whiskey. Ini produksi Prancis. Dan apalagi yang bisa dibaca sini? Tahun berapa ini? Aduh. Gak ada tahun. Udah. Gak bisa lahir sih berarti. Pokoknya sama. Oh, speknya, ada. Speknya sama kayak Jim Beam biasa. Sejak 1795. Dah? Ya. Speknya sama kayak Jim Beam. Jadi kalau mau lihat spek Jim Beam ya di video yang lalu ya. Ini dia cuman rasanya berbeda. Varian black ya. Black. Kalau kemarin kita ada rasa apple kan. Nah, ini dia rasa black extra edge. Aduh. Oke, kita tes mana gelas? Astaga. Itu gua sambil aja. Ini gelas udah dari kulak dulu lah. Gelasnya enggak okay. Tahun cuci. Langsung kita buka lah, crack langsung. Dia unboxing, enggak, ini dia ada binatang ya. Nah, ini ada binatangnya guys ya, harus dibuka dulu plastiknya. Dan diputar aja. Oh, diputar. Tidak ada purir. Tak ada purir. Nah, itu dia. Filter. Saya agak susah bilang purir ya. Misalnya Sensor. Oke, namanya kita review, kita selalu ingatkan minum. Kita tidak mengajarkan minum, tapi mereview minuman. Dan bagi yang tertarik, silakan dicoba di rumah dengan minum secara bertanggung jawab. Minumlah secara sadar dan bertanggung jawab. Drinking with responsibility, katanya. Dari aroma. Aroma whisky. Aroma whisky dia agak sedikit pengap-pengap bau. Itu kan kelas semua anjing. Kita tes dulu ya. Cheers. Nah, seperti biasa Jimmy rasanya lebih ringan. Lebih gampang diminum, cuma rasanya sedikit berbeda ya. Iya. Dia lebih ringan sih. Ya, Jim Beam enak memang diminum. Cuma ada rasa blacknya gitu. Iya. Rasa blacknya tuh kayak black hole gitu. Yang udah pernah ke black hole mungkin tahu ya. Di mana black hole? Tambuh cik tua. Nanti, ini harga kisaran berapa ini? Oh iya, harga berapa? Ini soalnya sponsor ya. Hampir sama, kayaknya. Sekitar 300-400an? Sekitar 300 lah, 300 ribu. 300 ribu, nanti aku kena komplain sama 200, viewer pula. 250-300. Ini harganya bisa merayat lah, kayak presiden kita ya. Oke, okay, cheers sekali lagi, tuang dulu. Oh iya, tambah sedikit. Ini tuangin juga. Jadi dia biasa kerja di waitress ya. Jadi pandai nuangin ya. Biasanya kalau malam dia kerja di waitress pakai. Oke, okay, kita cheers. Kuat kan anjing. Wih, rasanya mantap. Ini kita sarankan buat kawan kita Teddy untuk segera join ya. Ya. Jadi yang ingat kamu yang ya. Berinisial T. Nah, TD tinggal di harap coba ini. Oke, sekian video ngebacot review minuman kali ini. Saksikan video selanjutnya tetap di ngebacot.
Oh.